Ini semua gara-gara Dato' Sri Najib tak berani panggil pilihan raya. Kita dah kena kempen ni pakcik 2 tahun dah. 2 tahun kita pusing satu Malaysia sebab kita ingat dia naik jadi Perdana Menteri, dia berani panggil pilihan raya terus. Konon gagah hebat dia. Tapi dah 2 tahun, sekarang ini kita tak payah tunggu Dato' Sri Najib. Kita tahu bahawa pilihan raya akan dipanggil antara 30 hingga 60 hari daripada tarikh ini. Jadi saya sari, anak muda yang ada pada malam ini, kali ini terutamanya bagi mereka yang kali pertama mengundi. Kami tak apalah, saya dah 2 kali mengundi. Yang kali pertama mengundi ini, saya kena ingat, masuk pilihan raya, kita ada 3 tanggungjawab dan amanah sebagai rakyat yang nak pilih pimpinan. Bukan saja pimpinan yang ada tanggungjawab ni, rakyat pun ada tanggungjawab juga. Pertama, saudara-saudari, tanggungjawab saudara-saudari adik-adik bila masuk pilihan raya adalah untuk memilih kerajaan yang boleh selesaikan masalah adik-adik, masalah kita, masalah rakyat. Malaysia dan masyarakat kita ni dah berpuluh-puluh tahun bergelumang dan berhadapan dengan segala masalah. Masuk universiti, keluar tak ada kerja. Tadi petang tadi kita bersama-sama dengan wakil-wakil graduan ijazah perguruan masuk universiti, pergi universiti milik UMNO, bayar RM40,000, ambil pinjaman sebab UMNO janji kalau ambil ijazah perguruan keluar sahaja akan dapat kerja serap di sekolah, dia kata. UMNO tak pernah tepati janji keluar universiti. Adik-adik kita ini dah 2-3 tahun menganggur, sekolah tak ada panggil. Tan Sri Muhyiddin kata mereka tak layak, dan pada masa yang sama PTPTN ketuk pintu tiap-tiap hari nak saman. Itu baru 7-8 ribu yang graduan ijazah perguruan. Kalau tanya anak muda semua, semua kita ada masalah nak beli kereta. Sebab itu saya sampai lambat, kereta saya buruk. Kalau kereta murah bolehlah beli yang hebat sikit dia lah. Paling kurang kereta macam yang anak Dato' Sri Nazri dapat, 1 juta. Ini kita tak boleh harga kereta mahal. UMNO Barisan Nasional letakkan cukai sampai 1 kali ganda. Kereta Myvi yang patut harga RM23,000 sahaja dapat dekat UMNO Barisan Nasional, kita kena bayar RM46,000. Ambil pinjaman sampai 9 tahun, bayar tiap-tiap bulan. 5 tahun tayar kereta dah cabut, 9 tahun kena beli yang baru. Maka sampailah kita tua, kita ambil pinjaman. Ini semua masalah harga barang rumah. Kalau di tempat bandar, Lembah Kelang, mana-mana ada masalah besar untuk kita dapat rumah. Kerana UMNO Barisan Nasional tinggalkan masalah rumah ini sepenuhnya untuk diselesaikan oleh pihak swasta. Dia bagi pihak swasta untuk bina rumah kepada rakyat. Pihak swasta sudah tentu dia ambil untung, dan dia berfikiran macam mana dia nak ambil untung. Jadi bila masalah rumah ini diberikan kepada pihak swasta, sebab itulah rumah makin tak cukup untuk orang muda, dan juga harga rumah tiap-tiap tahun makin naik tinggi. Sebab itu saudara-saudari adik-adik yang saya kasihi, bagi orang yang dah agak tua, yang dah 2-3 kali mengundi, tugas dan amanah adik-adik masuk pilihan raya, pilih kerajaan yang boleh selesai masalah rakyat. Jangan pilih Perdana Menteri yang dia jadi Menteri Kewangan 4 tahun sampai sekarang tak ada satu masalah rakyat pun yang dia boleh selesaikan. Kalau rakyat pergi tanya dia macam mana nak selesai masalah harga barang naik, dia kata tunggu dulu. Tanya dia macam mana soal rumah, dia kata tunggu dulu. Tanya dia pasal PTPTN, dia kata tunggu dulu. Tunggu semua sebab dia nak balik tanya Rosmah dulu macam mana nak jawab. Rosmah, sudah tentu Rosmah kira-kira, dia kata cincin 24 juta, beg tangan 1,500,000, Dubai itu dia baru pergi yang harga 160,000 semalam, yang 200,000 semalam dia tak pergi lagi. Kalau dia kira-kira semua, sudah tentu Rosmah beritahu dekat Najib, abang Jeb tak cukup, abang Jeb, jangan. Kalau turun harga minyak,
nanti kita tak boleh beli cincin baru. Kalau kita ambil duit untuk bina rumah kepada rakyat, nanti kita nak ubah suai Seri Perdana tak ada duit. Sebab itu saudara-saudari, tugas adik-adik, dan yang ini harapan kami, saya yang pertengahan umur, nanti Datuk Seri yang dah pangkat Datuk orang, harapan kita letakkan di bahu adik-adik supaya masuk pilihan raya, adik-adik pilih kerajaan yang boleh selesaikan masalah kita. Kalau harga barang naik, dia boleh turun harga barang. Kalau harga kereta membebankan rakyat, kita boleh hapus cukai supaya tak membebankan rakyat. Kalau rakyat terbeban sebab belanja dan yuran pendidikan yang tinggi, kita boleh potong belanja yang membazir supaya kita boleh bagi pendidikan percuma. Boleh ke tidak adik-adik? Sebab itu, kalaulah kita lantik lagi UMNO Barisan Nasional dan Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dalam keadaan dia langsung tak boleh selesaikan masalah rakyat ini, samalah adik-adik seperti kita lantik lembu jadi menteri. Tak ada beza, baca je tak? Lantik lembu, lembu tak boleh turun harga barang. Jadi kalau Perdana Menteri, Menteri Kewangan yang dah lama jadi menteri tapi dia tak boleh bantu masalah rakyat, tak ada beza dia dengan lembu. Lembu tak boleh turun harga barang, dia tak boleh turun harga barang, dia duduk dalam kondo, lembu pun duduk dalam kondo. Baik, saya dah dapat isyarat kenyek-kenyek mata. Kita ada lagi yang lain, insyaAllah dalam kelapangan yang lain. Cuma saya nak tutup dengan ini adik-adik. Bagi mereka yang tidak yakin bahawa kali ini akan ada perubahan, kalau tak percaya cakap saya, tak percaya cakap saudara Syamsul, saudari Nur Izzah, tak apalah. Kalau kawan-kawan yang masih lagi kental dengan UMNO ni, jangan dengar cakap kami. Kamu tengok Perhimpunan Agung UMNO je. Sebab itu Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini mencatat sejarah. Saya tengok TV3 setahun sekali, saya tengok Perhimpunan Agung UMNO, itu yang saya tengok. Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini mencatat sejarah sebagai satu-satunya Perhimpunan Agung UMNO yang mana semua orang daripada presiden sampai perwakilan bangun ramai-ramai untuk menangis ramai-ramai. Datuk Seri Najib, dia menangis bukan sebab dia terkenangkan nasib saudara-saudari. Datuk Seri Anwar dah sampai, saya baik cabut awal-awal. Dia suka komen kalau saya ceramah. Baik, Perhimpunan Agung UMNO dia menangis pun ni tak ada kena-mengena dengan masalah rakyat. Dia kesiankan orang muda berhutang tak naik gaji ni, tak ada. Bayangkan Datuk Seri Najib, dia tengok satu dewan penuh dengan orang-orang UMNO, dia bangun, dia sayu sebab dalam hati dia tahu bahawa dengan kebangkitan anak muda, inilah Perhimpunan Agung UMNO yang terakhir sebagai kerajaan. Dia menangis kerana dia tahu tahun depan Perhimpunan Agung UMNO yang Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahun depan dengan semangat adik-adik saudara-saudari, UMNO akan bersidang di tepi longkang, tepi padang saja. Jadi saya akan bagi ruang sepenuhnya, saya ucapkan terima kasih. Saya pun tak ada suara makan durian banyak sangat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sese nandri manakam. Salam reformasi.